orang yang durasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita masih bersama jam. Saya Sahal Channel. Tentunya di malam hari ini kita bertemu dengan kawan yang asli dari Jawa Tengah, Kudus ya. Beliau merantau di Pontianak. Nah, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol, keluh kesahnya apa sih di Pontianak ini. Kita bertemu dengan langsung Mas Bambang. Oke. Halo Mas Bambang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Mas Sal. Saya kemarin 4.000 jam tayang itu. Gimana Mas Sal? Oh iya Mas Bambang, di Pontianak sudah berapa lama? Alhamdulillah saya di Pontianak ini Mas, masuk Pontianak tahun 2009. Dan habis itu pulang ke Jawa lagi, sekarang baru kurang lebih 3 bulan Mas Sal di Pontianak. Iya, jadi bini asli orang Pontianak sini ya Mas ya? Kalau istri asli orang sini Mas, kalau saya asli Kudus Jawa Tengah. Oh, Kudus Jawa Tengah. Salam buat orang Kudus, para padi, Purwodadi dan sekitarnya. Nah jadi di Pontianak ini ada bisnis apa Mas? Oh ini Mas, untuk pengalaman saya ke Pontianak ini Mas. Kerja alhamdulillah ini sudah mendapatkan pekerjaan yang baik. Nah, itu ada alhamdulillah mampan bisa cukup Masal. Ya alhamdulillah Mas ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, kisah-kisahnya, keluh kesahnya di Pontianak selama ini bagaimana Mas? Untuk keluh kesah Mas beda jauh sama di Jawa Mas. Kalau di Jawa ini kita mau mencari kerjaan agak susah Mas, terkecuali kalau memang sekolah tinggi pendidikan baik itu gampang. Di Pontianak alhamdulillah selagi kita mau berusaha mencari kerjaan alhamdulillah kerjaan banyak, mudah lah cari kerjaan ya Mas ya. Iya Mas alhamdulillah. Kalau di Jawa agak susah ya. Iya Mas, kalau di Jawa agak susah Mas. Jadi suara musik itu yang dan posisi di Pontianak ini tinggal di daerah mana Mas? Saya di daerah Tanjung Raya Mas. Tanjung Raya. Ya, di Tanjung Raya sini. Dan selama di Pontianak ini suasananya bagaimana Mas? Beda nggak di Jawa? Beda Mas, kalau di Jawa itu kita di sana ada musim hujan, ada musim panas. Kalau di sini Mas, nggak bisa diprediksi. Setiap hari hujan terus kadang panas, tapi ini lagi musim hujan terus Mas Sal. Ya karena Pontianak ini kan pas tepat di garis khatulistiwa ya Mas ya. Oh iya Mas. Oh, iya. Jadi posisinya itu biarpun musim panas tetap ada hujan terus ya. Oh iya iya Mas ya. Jadi tidak bisa diprediksi Mas ya. Kadang pagi panas, siang muncul mendung, tahu-tahu hujan. Iya. Kalau di Jawa kan beda. Di Jawa musim hujan, musim kemarau. Lah di sini nggak ada musim kemarau, nggak ada musim hujan. Pasti tiap hari hujan terus ini. Iya betul Mas. Kalau hujan terus gini, jadi susah kita bekerja pun harus memang siap-siap pakai mantel. Apalagi kerjaan kita jauh kan, kalau tidak siap mantel, hujan di jalan tidak bisa berteduh besar. Apalagi kerjaan kita memang lewati hutan-hutan kan, sampai sejam, dua jam perjalanan. Jadi memang perlu fisik, mental, dan peralatan untuk di jalan harus siap Mas Al. Ya intinya satu Mas, semangat, jangan pantang menyerah. Siap, siap, siap. Terima kasih atas motivasinya Mas Al. Insya Allah akan tambah semangat Mas Al. Oke, terima kasih Mas Bambang. Semoga sukses selalu, sehat amin, selalu. Amin, oke. Amin. Ya, terima kasih Mas Al.